kita bumbuin ya. Ini ada kaldu bubuk 1/4 sendok teh aja, sedikit ya segini. Kita masukin juga ketumbar, ketumbar bubuk 1/4, bawang putih yang udah dialusin, kemudian garam 1/4, diaduk. Selanjutnya dimasukin daun bawang, cabai merah, aduk. Selesai. Oke, langsung aja kita akan goreng ya. Kita nyalain dulu kompor ya. Langsung kita panasin minyak goreng. Kita kasih sekitar 3 sendok makan. Nggak perlu terlalu banyak ya. Yang penting dia bisa basah bagian bawahnya. Oke, kita panasin dulu sebentar. Kita ratain. Oke, udah cukup panas ya. Yang pertama kita ambil tempenya dulu. Ini tempe kita masukin ke adonan telur ya. Ini udah ada bumbu-bumbunya. Kita celupin sini. Ini udah siap. Kemudian kita ambil kulit lumpia. Di sini kita butuh 3 lembar. Ya, 3 lembar kita ambil. Oke, 3 lembar. Nah, ini harus cepat ya. Minyaknya diratain dulu. Oke, yang pertama kita taruh dulu di sini. Bagian bawah dulu ya, bagian bawah. Oke. Terus bagian samping. Kemudian juga samping lagi. Oke, kita taruh tempenya di tengah-tengah. Kita kasih 1 sendok. Nah, terus mantep banget ini. Ya, langsung kita lipat ke sini. Ya, ini juga lipat lagi ke sini. Ini ya, ke sini juga. Set. Nah, ya. Kayak gini, bentuk piramid. Segitiga. Oke kan? Nah. Ini sebentaran aja matang garing. Oke, kita balik. Brok. Tuh. Ini enaknya udah macam kayak tempe menduan ya. Tapi ini lebih enaknya lagi karena ininya crispy, garing dan gurih pakai telur. Wah, ini namanya tempe menduan zaman now. Ini unik ini. Belum pernah kan nyobain kayak gini kan? Cobain deh. Enak banget ini. Ini kombinasi antara martabak dengan tempe menduan, persilangan ya. Jadinya makanan seperti ini, persilangan martabak telur dengan tempe mendoan. Ini cuma ada di Indonesia, sangat-sangat praktis. Ini boleh ditiru di rumah ya. Tuh. Dia memang harus ada efek-efek gosong sedikit untuk menandakan bahwa ini memang bakalan garing. Oke, cukup ya. Kita ambil. Set. Ini udah jadi. Ini dia mendoan ala zaman now. Wih, keren banget. Ya. Oke, saatnya nyobain. Ini segitiga ya. Tuh. Ini martabak telur mendoan. Jadi persilangan antara martabak telur dengan tempe mendoan. Wih, enaknya dimakannya ini dicocol pakai sambal ini. Sambalnya sambal kecap dikasih cabai rawit. Wah, mantep nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya ini tempe mendoan yes, plus makan martabak, martabak telur. Enak. Sampai di sini dulu. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah dukung channel Sobat Dapur dengan subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.